Eh, halo guys. Hari ini kita mau ngabuburit cari makanan buat buka nanti. Kan kita kalau beli-beli di luaran itu kayaknya ada sensasi beda gitu, lucu, terus kayaknya asik. Yaudah, nanti ikuti keseruan aku ya. Yuk. Sekarang emang agak sepi, jadi nggak serame dulu ketika nggak ada lockdown dan wabah ya. Ini juga nggak serame dulu serbuannya. Halo, selamat sore. Waktunya takjil Ramadan. Iya, ini APD-nya lengkap loh. Ada tempat cuci tangan. Terus ini mbak-mbaknya juga. Menunya. Ini mas ya, ada dekat. Ya, enak-enak nih. Rp10.000, Rp5.000, kita mau beli es buah. Mari silahkan. Apa ini mbak? Sumsum. Kacang hijau. Silahkan datang. Ketan hitam dan gerendul yang jual kayak Krisdayanti. Ini langsung saja datang ke depan Masjid Kawat Tegal Delimo. Banyak sekali sih kalau seperti ini. Pembeli pertama karena kita masih sore banget. Belum waktunya serbuan pembeli nih. Selamat menikmati gorengan di pinggir sungai. Enak sekali ini guys. Jadi ini tempe, pisang, tahu, dan sepertinya kentang. Oh, bala-bala. Iya, iya. Enak sekali. Pinggir kali. Enak sekali. Ini yang sudah jadi. Tempe. Yang sudah jadi. Ya. Ini guys. Enak sekali. And ini the making. Bala-bala. Ini artisnya yang jual. Orangnya ramah sekali. Halo. Hai. Nah, enakan. Ada apa di sini? Ada banyak. Banyak ya. Bebek nggak ada. Pokoknya. Silahkan dibaca sendiri ya. Ada price listnya kok. Jangan khawatir, pasar Ramadan dia ramai sekali. Teman saya sedang cari-cari. Banyak makanan guys, makanannya banyak sekali guys. Iya. Ini favorit saya. Butter jagung, telur kip, sambal teri, sambal jengkol, kurang-kurang kerancang, semuanya ada. Terima kasih. Yuk. Oke okay guys, sekian dulu. Ketemu lagi di beli-beli makanan besok ya. Bye. Ya, sama-sama. Dan guys, pastikan kamu tahu banget apa yang kamu beli. Maksudnya apa yang kamu inginkan. Soalnya kalau kamu nggak tahu apa yang kamu beli, nanti kamu bakal beli semuanya dan tergoda untuk membeli semuanya. Nggak muat kan? Mubazir nanti makanannya pas buka, ternyata kita nggak muat perut. Perutnya buat makan semua yang kita beli. Makanya apa ya, smart money lah ya. Apalagi kita juga nggak tahu kapan keadaan ini akan berakhir ya. Sulit keuangan, sulit beli, sulit makan, sulit apa, semuanya sulit pergi.